Oke. Tepuk tangan yang meriah. Itu tadi first song-nya itu Summer Sunny. Mana tepuk tangan itu Vibram? Oke, agak tenang, karena kita akan mendengarkan Jibren menyapa Badi semuanya, ya. Tapi sebelumnya, saya mau shake hand dulu dengan Jibren. Ah, how are you? Would you mind to say hi to anybody? Say hi to them. Okay. Okay, mohon maaf, manajemen Jibren ingin meminta Anda untuk tertib dan duduk. Sekali lagi mohon maaf untuk Anda semuanya yang di kanan boleh duduk dulu. Nggak usah dorong-dorongan kalau gitu. Jangan dorong-dorongan. Harap tenang. Teman-teman semuanya, tolong tenang karena Jibren ingin menyapa Anda semuanya. Jadi tolong jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Oke, saya meminta Anda untuk diam dalam hitungan 3, 2, 1. Saya mohon Anda untuk tenang karena Jibren ingin menyapa Anda semuanya agar suara mereka terdengar oleh kita semua yang ada di sini. Oke. Sekali lagi. Kalau misalnya Anda tidak tertib dan agak please calm down, ya, please calm down, tenang. Oke, kita akan mulai dan pada hitungan 3, 2, 1, stop. Cakep ya, gitu dong. Oke, silakan Jibren untuk menyapa kembali semuanya karena tadi kurang terdengar. Boleh Jibren menyapa kembali audience di Indonesia. Please say hi to the audience. Ini channel-nya insan macam kita kedekeo. Apa kabar nih? 둘, 셋. 안녕하세요. 여자친구입니다. 아빠 까바리. 오케이. Nah, kita kepengen bertanya dulu ya kepada Jibren.
Bagaimana pendapat Jifren tentang Indonesia? Nah, 먼 길 오시느라 고생하셨습니다. 팀으로서 인도네시아 방문은 처음이신가요? 인도네시아. 근데 여러분 오늘 이 저희가 자카르타 팬분들이랑 저희만 만나는 처음이거든요. 저희끼리의 만남은 처음인데 지금 안전이 제일 중요한 것 같아서 여러분들이 조금만 지켜주셨으면 좋겠어요. Jadi ini tiga kali kita ketiga baru kita datang ke Indonesia. Terus ini pertama kali kita ketemu dengan fans-fans dari Jakarta. Tapi dia permohon tolong be safe. Jadi harus duduk-duduk semua ya. Oke. Okay. Nah, jadi ini adalah Jifren sudah datang ketiga kalinya tapi menyapa langsung audiensnya baru kali ini. Dan tentunya Jifren ini hadir di Indonesia dipersembahkan oleh Celebon. Karena Jifren ini adalah brand ambassador dari Celebon tentunya. Dan kami juga ingin mendengarkan Celebon untuk Jifren ini artinya seperti apa atau maknanya seperti apa. Celebon이라는 브랜드가 Jifren한테는 어떤 의미인지 한마디로 표현을 해준다면 어떤 표현을 할 수 있을까요? Celebon은 여자친구한테 친구 같은 인연인 것 같아요. Celebon itu brand kayak teman dengan 여자친구 Jifren. 네, 좋은 친구가 있으면 항상 기분이 좋듯이. Kayak kalau kamu teman-teman ada teman yang bagus, itu kan dia senang. Celebon 덕분에 저희 피부가 항상 밝게 빛나는 것 같아요. Karena Celebon, skin kita bagus, tidak kena. Oke, dan tentunya ini Celebon ini sekali lagi seperti teman bagi Jifren ya. Karena produknya sangat baik dan sangat cocok untuk mereka. Makanya Anda semuanya ya, jangan lupa untuk mencoba dan siap-siap jatuh cinta dengan produk Celebon tentunya ya. Nah, selain Jifren yang hadir di hadapan Badi yang ada di Jakarta tentunya, kami juga punya satu teman lagi yang merupakan seseorang yang suka banget dengan Korea, ya. Kita undang atas panggung, begitu pertanyaan yang meriah untuk Putri Delina Andriani Sutisna. Silakan. Kamu mau salaman? Mau salaman? Silakan salaman. Silakan kalau mau bersalaman. Deg-degan? Deg-degan? Coba, kita kepengen tanya dulu sama kamu ya. Jifren bagi kamu menginspirasinya seperti apa? Sangat inspirasi karena di sini Putri juga masuk dunia musik dan Putri sangat suka mereka. Terus kamu sudah pernah membicarakan Jifren lewat YouTube kamu? Udah pernah. Terus rasanya gimana sekarang ketemu langsung? Wow, sangat senang. Sangat senang. Apa kabar? Terima kasih. Mau salaman? Mau check hand? Oke,
kita mau bertanya lagi kepada GFriend ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat GFriend tentang fans yang ada di Indonesia? Indonesia에 자주 방문해서 더 많은 친구분들이 생겼으면 좋겠습니다. 유주 mau ketemu teman-teman lebih banyak daripada ini ya. 오케이. mereka bilang ingin berkenalan lebih banyak lagi dengan fans yang ada di Indonesia, dan terima kasih untuk yang sudah datang ke acara ini. Dan tentunya ya, terima kasih untuk kamu juga. Terima kasih banyak buat saya. Bisa bersalaman langsung dengan GFriend ya. Dan juga tentunya kamu coba kasih pesan untuk semua yang ada di sini mengenai dunia K-pop yang ada di tanah air. K-pop sangat bagus untuk kita semua, karena di sini dunia musik harus membutuhkan itu, dan K-pop ini tidak dilihat dari musik aja, dance pun dan lain-lainnya. Okay, baiklah, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat dengan GFriend dan juga Putri. Tapi kita akan mempersilakan GFriend dan juga Putri untuk turun ya. Thank you very much. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. GFriend akan kembali ke backstage, dan nanti GFriend akan hadir lagi, karena sesaat lagi kita akan berbicara dengan perwakilan dari Celebon tentunya. Masih kepengen GFriend hadir apa enggak? Masih ya? Tentunya kami juga ingin mengajak pihak Celebon ya. Sudah siap? Oke. Silakan dibawa ke atas. Ini saking banyak yang beli, produknya sudah habis. Dan tepuk tangan sekali lagi untuk Badi di Jakarta, khususnya di Lipo, di Lotte Shopping Avenue. Salah tuh kita ya. Gak apa-apa ya. Oke. Silakan. Sudah ada ya. Oke. Harap tenang, karena akan diambil langsung 10 langsung ya. Diambil dulu, nanti namanya akan dibacakan langsung oleh GFriend ya. Jadi silakan, aku aja yang bacain. Oke, GFriend ambil langsung 10. Tentunya bagi teman-teman semuanya ya, harap kerjasamanya juga untuk memberikan space atau akses bagi yang namanya disebutkan, harap diberikan jalan lebih mudah lagi untuk menuju ke panggung ya.
untuk fan signing ya, fan signing terlebih dahulu ada 10 orang. Fan signing 10 orang. Dan ini istimewa sekali karena langsung diambil oleh G-Friend. Nama-namanya sudah ada, saya bacakan ya. Oke, okay. Untuk Hanif Nugroho Aji. Saya hanya akan membacakan 3 kali ya. Hanif Nugroho Aji. Sekali lagi, Hanif Nugroho Aji. Selanjutnya, saya diam dulu ya. Anissa Pratiwi. Sekali lagi, Anissa Pratiwi @micamong Instagramnya. Anissa Pratiwi @micamong. Udah 3 kali saya bacain. Selanjutnya, Rizky Febriani. Rizky Febriani. Sekali lagi, Rizky Febriani. Selanjutnya, Syifa Fadila. Harap untuk yang menang untuk menuju ke sebelah kiri panggung atau sebelah kanan dari hadapan Anda ya. Syifa Fadila. Syifa Fadila. Resti. Resti @AngelaReyi ya, sekali lagi Resti @AngelaReyi. Resti @AngelaReyi. Lanjut, Najwa Safa Nabilah. Najwa Safa Nabilah. Najwa Safa Nabilah. Harap tenang karena ini sedang membacakan pemenang untuk fan signing. Syakila Putri Nur. Syakila Putri Nur. Syakila Putri Nur. Sekali lagi ya, Syakila Putri Nur Amini. Lanjut, Siti Nurwulansari. Siti Nurwulansari. Ayo, telepon. Elisa Dwi Puspitarini. Elisa Dwi Puspitarini. Sekali lagi, Elisa Dwi Puspitarini. Terakhir ya, terakhir ya. Oke. Terakhir, Muhammad Sahila Rosyad. Muhammad Sahila Rosyad. Sekali lagi, Muhammad Syahira Rosyad. Karena ini fan signing, nama-nama yang sudah disebutkan tadi hanya berkesempatan untuk mendapatkan tanda tangan saja tanpa foto.
Dan selanjutnya kita akan mengambil 3 pemenang untuk foto bersama. 3. Ya, silakan ambil. Siap-siap karena ini foto bersama, jadi nama yang disebutkan langsung ke depan. Oke? Yang pertama untuk foto bersama Fadia Salsabila. Fadia Salsabila. Nomor teleponnya di 089. Kamu. Sini cepetan. Ingetin tuh yang garis-garis tuh. Itu tuh. Fadia Salsabila. Ya, ingetin ya. Oke. Satu lagi. Yunita Setiawati. Ada Yunita Setiawati? Yunita Setiawati at yunita.she. Sekali lagi ya, Yunita Setiawati ada? Ada, cepetan kesini. Oke, satu lagi. Selanjutnya, Safira Mutia Ihsani. Safia Mutia Ihsani. Safia ada? Safia ada, oke. Dan tentunya sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk ke-13 pemenang. Tepuk tangannya mana? Berapa di Jakarta? Silakan yang pertama. Foto bersama. Handphonenya udah disiapin. Sini. Oke, fotonya hanya bisa satu kali ya. Oke. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke, silakan. Lagi. Tadi yang dari atas ya. Yang dari atas. Mana lagi tadi? Ada dua lagi. Dan juga tentunya. Dan sesaat lagi Jifren juga akan tampil. Lagu kedua mau lagu apa? Sudah ada yang datang? Sudah ada? Bapak Bisima. Itu udah. Yang foto tadi namanya mana? Silakan tadi yang berfoto ada dua nama, Fadia Salsabila sama Yunita. Ada di mana? Fadia Salsabila sama Yunita Setiawati. Yang foto. Yang foto siapa? Ini yang dua. Pertama. Yang untuk foto. Tunggu sebentar. Oke, yang foto, Fadia ada Fadia? Sudah ada orangnya? Kalau nggak ada, aku mau foto dulu sama Jifren. Let's take a picture with me.
Ini ya. Oke, saya akan menunggu 10 menit. Kalau yang tadi disebutkan namanya foto nggak ada, maka kita akan lanjutkan acara ini dengan penampilan Jibran membawakan lagu kedua. Oke. Yang foto, saya mau manggil yang foto Yunita Setiawati sama Fadia Salsabila. Ya? Mana orangnya sini? Oke, tapi sebelumnya oke, Yunita Setiawati, ini siapa? Siapa? Foto. Mana sini handphonenya? Handphonenya? Kameranya mana? Oke. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Oke. Kameranya mana? Ayo sih. Oh. Oke, satu, dua. Oke, satu lagi, satu, dua. Oke. Langsung keluar handphonenya. Ada lagi orangnya? Ya Allah, Pak Misi Pak! Putar, diputar. Bapak Misi Pak! Masa di sini Pak! Bapak Misi Pak! Bapak Misi Pak! Setelah ini bersiap-siap para pemenang VIP yang fan signing ya. Harap tertib, ada 82 orang ya yang boleh naik ke atas panggung yang hanya memakai badge aja ya. Siap-siap, jangan berebutan. Mejanya sedang disiapkan, oke.
Oke. Sesaat lagi akan dipersiapkan mejanya, meja dan juga bangkunya ya. Untuk ini saya yakin sekali yang di depan ini sangat tertib. Jadi saya mohon saya yang akan memberikan aba-aba ya. Barisan mana dulu yang akan berdiri naik ke atas panggung? Sekali lagi, bagi Anda yang hanya pemenang saja yang mengenakan badge, yang lainnya tidak boleh. Oke? Dan yang untuk fan signing tidak boleh foto dan juga salaman. Mohon maaf ya. Hanya tanda tangan saja. Siap-siap. Oke. Saya ingin mempersilakan untuk barisan yang paling depan dulu, yang pakai badge silakan naik ke atas. Yang foto, yang untuk yang fan signing, oke. Yang sebelah sini dulu, bagian depan dulu, silakan naik melalui sebelah kanan panggung. Iya. Masuknya dari sebelah kanan panggung ya. Sekali lagi, yang untuk signing tidak boleh foto dan juga salaman, hanya tanda tangan aja ya. Silakan. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Satu-satu ya. Dan tentunya diharapkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing setelah mendapatkan tanda tangan. Silakan yang signing silakan. Oke. Dan baru saja mendapatkan update. Mohon maaf bahwa this is the last song from G Flow. Kembang ilang.
Once again, give it up for Gifren. Dan sekarang Gifren ingin menyampaikan salam perpisahan untuk Badi yang ada di sini. Shit, shit. Badi, 저희가 자카르타에서 2019년도에 또 고고지 브랜드로 아시아 투어를 오게 됐어요. 우리 8월 23일에 자카르타에서 봐요. 거기 아쿠티카무 아 죄송해요. Kita ada Asian Tour Agustus 23. Jadi kita yang akan kenal lagi Agustus 23 ya. 23. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semuanya dan semoga produk-produk dari Celebon sangat menginspirasi Anda semuanya dan menjadi teman Anda untuk merawat kulit Anda.